Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Caca Bella Channel. Untuk kesempatan kali ini, saya ingin berbagi video kepada sahabatku semua. Aktivitas saya merawat tanaman bonsai kelapa. Adapun aktivitas saya pada hari ini, saya akan melakukan penyiraman pada tanaman bonsai kelapa dan juga penyiraman pada tanaman hias yang lainnya. Kemudian nanti saya akan mencari media tanam untuk bonsai kelapa. Media tanamnya di sini adalah tanah, atau di sini saya menggunakan debu bekas pembakaran sampah. Untuk penyiraman tanaman bonsai kelapa ini bisa kita lakukan sehari sekali atau lebih bagus 2 hari sekali. Dan waktu yang tepat untuk melakukan penyiraman di pagi hari pas matahari belum naik, atau sekitar 6:30 atau jam 7. Dan untuk pada sore harinya kita bisa lakukan di saat matahari sudah mulai terbenam, antara jam 5. Itu waktu yang bagus untuk penyiraman tanaman bonsai kelapa. Seperti apakah aktivitas saya pada hari ini untuk melakukan penyiraman pada tanaman bonsai kelapa atau juga tanaman hias? Dan juga saya akan lanjutkan dengan mencari media tanam untuk tanaman hias. Disimak videonya sampai selesai. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh sahabatku yang selalu support atau mendukung Caca Bella Channel. Jangan lupa selalu ditonton videonya. Dan tinggalkan jejak atau komen, di like. Dan mungkin bagi sahabatku yang baru saja menemukan video atau channel ini, mohon dukungannya juga untuk ditonton videonya sampai selesai, kemudian komen, di like, di subscribe. Dan jangan lupa untuk notifikasi loncengnya diaktifkan agar sahabatku tidak ketinggalan dengan video saya yang akan datang. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dipermudah segala urusan, dan selalu dijauhkan dari musibah. Dan saya mengucapkan selamat menonton videonya. Setelah saya melakukan penyiraman pada tanaman bonsai kelapa atau tanaman hias yang lainnya, kemudian di sini saya akan melanjutkan mengumpulkan atau mencari media tanam. Di mana media tanam yang saya maksud di sini adalah media tanam tanah, atau di sini saya menggunakan
atau memanfaatkan debu bekas pembakaran sampah. Seperti inilah cara saya mengumpulkan media tanam tanah atau debu ini. Seperti inilah sahabatku kegiatan saya pada hari ini, menyiram tanaman hias bonsai kelapa maupun tanaman hias yang lainnya, dan juga mencari atau mengumpulkan media tanam tanah atau di sini debu bekas pembakaran sampah. Semoga video ini dapat menghibur sahabatku semua. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.